Assalamualaikum sahabat Zuma, kami melaporkan dari perempatan Mejobo di depan Indomaret Mejobo. Kondisi genangan air masih lumayan tinggi. Nah, sebaiknya yang mau ke Brayung itu sebaiknya melewati lewat perempatan ini ke selatan ya. Jangan lurus, kalau lurus beresiko mogok motornya, karena tadi ada beberapa yang motornya mogok dan harus didorong.